بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم أيها أحمد في الله رحمكم الله Di dalam pembahasan kita kali ini, Insya Allah akan melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana pembahasan sebelumnya mengenai masalah loklpo pada hewan atau pada jenis hewan yang di mana hukum-hukumnya secara umum dibagi menjadi dua adalah di, pada hewan yang ditemukan pada padat penduduknya atau yang pemukiman atau dan kedua adalah hewan yang bukan pada pemukiman atau misalnya pada padang sahara di mana hukumnya berbeda. Yang kedua adalah eh, yang, yang pembahasan sekarang ini adalah pembahasan mengenai masalah luqatah pada selain pada hewan dan ini termasuk dalam kismat atau bagian daripada majhul malik dan e, di sini juga memiliki hukum yang khusus berbeda halnya dengan masalah hewan dengan kedua jenis e, hewan tersebut baik itu dari pemukiman ataupun selain daripada pemukiman yang di sini hukumnya khusus jadi berbeda dengan yang e, pada hewan, misalnya barang-barang ataupun apa saja misalnya e, yang berharga, uang juga bisa di sini dan yang mau tabar di sini atau menjadi syarat di sini adalah hilangnya dari sang pemilik. Jadi kalau misalnya e, barang tersebut atau sesuatu tersebut itu diambil secara paksa atau dicuri, misalnya oleh seorang pencuri maka itu ini dia tidak dinamakan dengan lokotoh yang dimaksud di dalam istilah yang kita bahas ini jadi misalnya ada seseorang yang mencuri memang dia itu adalah gosip tetapi dia masuk dalam bab lokotoh di sini jadi kota di sini harus ada hilang barang tersebut dari sang pemilik gitu nah oleh sebab itu harus di sini e, untuk untuk e, melaksanakan atau mengaplikasikan hukum daripada lukotos selain daripada hewan ini harus ihroz atau harus jelas bahwa e, atau harus e, apa terbukti bahwa barang tersebut hilang. Gitu. Gitu. Walaupun dengan syahidil hal gitu. Jadi barang tersebut harus hilang. Walaupun dengan kondisi yang dimana e, menunjukkan bahwa barang tersebut hilang dari sang pemilik. Syahidil hal itu maksudnya. Jadi e, ini harus kita e, pastikan bahwa barang tersebut hilang dari sang pemilik. Maka ketika misalnya e, ada sepatu ya. Misalnya sepatunya itu tertukar e, di masjid misalnya. E, maka ketika sepatunya tertukar di sini maka di sini menemukan iskal atau e, permasalahan dalam menerapkan hukum luqatah gitu. Di sini ada iskal dalam permasalahan hukum luqatah. Jadi e, hukum lokota yang kita maksud artinya ada jangka waktunya, entar ta'rifnya segala macam. Di sini terjadi permasalahan sebab kemungkinan saja misalnya si Uh, pemilik sepatu yang asli misalnya dia sengaja untuk menukar untuk ingin menukar misalnya demikian itu maka untuk menerapkan hukum Luototoh ini uh, yang, yang akan kita bahas hukum khusus ini maka ini terjadi permasalahan Bahkan kalau misalnya terjadi pertukaran apa istilahnya uh, sepatu tersebut maka bisa masuk ke dalam bab majuhul Malik tapi bukan bab lokoto. Jadi kalau bab majhul malik bisa ditarif atau misalnya ditemukan barang tersebut seperti sebelumnya seperti di dalam hewan itu bisa ditar atau diumumkan kalau sampai yas atau sampai berputus asa atau sampai tidak ada ihtimal atau kemungkinan bahwa ini akan ditemukan pemiliknya maka itu bisa diterapkan hukumnya misalnya disodakohkan dengan jaminan gitu itu demikian nah itu apa hukum e, lokatoh yang kita maksud jadi kalau misalnya harus secara pasti atau harus dipastikan bahwa ini barang ini adalah barang yang hilang bukan selain daripada hilang gitu karena untuk masalah tukaran e, sepatu itu bisa masuk ke dalam bab majhul malik yang tadi yang sebelumnya pernah dibahas e, Nah, di dalam masalah luqatah yang akan kita bahas pula harus dan juga untuk menerapkan hukum-hukumnya harus pasti bahwa e, orang yang mengambilnya atau multaqid di sini yang akan terkena hukum. Bukan orang yang melihat. Jadi kalau hanya sekedar ada barang, terus dia melihat saja, ya. Uh, langsung mengatakan eh itu ada barang hilang misalnya lalu ada orang yang mengambil orang yang melihat itu tidak terkena hukum lokoto. tetapi orang yang mengambil sajalah yang terkena hukum lokoto. jadi harus bisa dipastikan satu barangnya dari, hilang dari pemilikan dari pemilik yang kedua adalah orang yang multakit atau orang yang mengambil barang tersebut yang terkena hukum lokotoh bukan orang yang melihat gitu walaupun orang yang melihat tersebut menjadi sebab orang itu mengambil misalnya itu ada barang misalnya orang yang melihat lalu setelah itu orang mengambil orang yang mengambil mengambilnya gitu tetapi orang yang melihat tidak terkena hukum lokotoh gitu oleh sebab itu harus orang yang mengambil. Bagaimana ketika misalnya ada barang yang ada barang misalnya di depan kita tidak tidak tahu siapa pemiliknya dan kita jelas bahwa barang tersebut adalah barang yang hilang dari sang pemilik ya e, maka dan e, maka itu bisa dikatakan hukum locotal di sini jadi ketika ada orang yang mengambil ya maka dia terkena hukum locotal bagaimana ketika ada orang yang memerintahkan untuk mengambil maka Uh, memerintahkan untuk mengambil maka hukum lokota terkena bagi orang yang memerintahkan bukan orang yang mengambil karena mengambil itu bagian apa yang diperintahkan kepada orang yang memerintahkan itu. Allahumma ala wa ala Nah. Bagaimana ketika misal ada barang di depan tapi tidak mengambilnya, hanya misal sama kaki di begini, misal dilihat ciri-cirinya demikian, itu tidak dimasukkan ke dalam hukum multakit atau tidak dimasukkan ke dalam hukum orang yang mengambil gitu. Dan tidak ada jaminan di sini karena di sini dia tidak mengambil, jadi dia hanya melihat misal dengan kakinya lihat begitu siapa punya siapa demikian. Nah. Nah, kalau misalnya dalam kondisi e, barang tersebut adalah majhul malik, ya, e, tapi e, tidak hilang, ya, tetapi tidak hilang, tidak dikatakan barang yang hilang dari pemiliknya, maka ini tidak boleh diambilnya atau mengambil e, kepada barang tersebut atau mengambil barang tersebut itu tidak boleh. Jadi harus jelas bahwa ini barang adalah barang yang eh, apa ibaratnya eh, eh, hilang dari pemiliknya. Kalau belum dikatakan hilang dari pemiliknya atau belum dipastikan hilang dari pemiliknya, maka ini tidak boleh diambil, gitu. Karena masuk dalam bab sebelumnya ya ini kena doman atau kena jaminan. Nah, tetapi kalau misalnya kondisinya adalah eh, barang tersebut atau mal tersebut dalam kondisi akan fima aradil, fima aradil fima aradil fima aradil talaf artinya kalau kondisinya itu akan hilang atau kondisinya itu dalam kondisi rusak misalnya dalam kondisi akan merusak akan menjadi rusak gitu dalam kondisi akan menjadi rusak maka itu boleh diambilnya untuk dengan niat untuk menjaganya maka tidak ada pada saat ini adalah doman Jadi e, masuknya dalam kondisi amanah di sini. kecuali kalau misalnya e, terjadi tafrid ataupun ifrod ataupun ta'adi atau misalnya berlebihan di dalam penjagaan tersebut maka itu bisa kena jaminan di sini. Nah, Uh, dalam masalah ini, ya, ala kulit takdir. Dalam masalah ini, boleh tidaknya diambil. Kalaupun mengambilnya, itu harus uh, me, me, mentarif atau mengumumkan, ya, uh, uh, untuk mencapai atau untuk mendapatkan pemiliknya. Itu kalaupun diambil, gitu. Maka, ketika misalnya... Uh, kalau misalnya hilang pemiliknya atau misalnya tidak mendapatkan pemiliknya, Atau pemiliknya istilahnya kita tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pemiliknya, atau dalam kondisi berputus asa atau dalam kondisi yas, maksudnya itu kondisi yas itu artinya ketika uh, apa ibaratnya seseorang itu salah mengumumkan tidak sampai kepada pemiliknya dan ihtimal jauh untuk sampai kepada pemiliknya sudah tidak bisa lagi, maka ini harus berdiso, uh, harus uh, disodakohkan barang tersebut atau atau dijual dan harganya atau hartanya untuk disedekahkan gitu. Nah, tetapi di sini ketika kalau misalnya uh, ini ketika disodakohkan itu dengan adanya jaminan ketika kalau misalnya pemiliknya benar-benar ada nah tetapi secara ahwat di sini ya secara ahwat di sini dalam usaha untuk sodako atau misalnya untuk menjual barang tersebut dan dengan harga tersebut untuk disodakohkan itu dengan izin daripada hakim syari dalam kondisi dimungkinkan untuk meminta izin daripada hakim syari gitu maka ketika sudah dapat izin dari Hakim Syari maka dijual maka uh, apa ibaratnya uh, harga atau misalnya uang dari hasil penjualan tersebut disodakohkan. Nah itu uh, dalam kondisi bukan atau belum dipastikan uh, hilangnya dari sang pemilik maka masuk dalam hukum uh, majhul malik di sini gitu. Berbeda halnya, kalau misalnya di sini sudah dipastikan bahwa ini hilang dari sang pemilik. Jadi, kita tahu bahwa ini adalah e, punya pemiliknya, tapi hilang dari sang pemilik. Beda, kalau yang majhul malik itu kita tidak tahu pemiliknya, gitu. Tidak, kita tidak tahu pemiliknya. Uh, bahkan apa ini ada pemiliknya atau tidak ada pemiliknya kita pun tidak tahu itu namanya majhur malik maka itu batasnya adalah berputus asa artinya ketika sudah diumumkan atau tidak sampai kepada atau susah untuk mendapatkan pemilik yang asli maka uh, disodahkan itu majhur malik tetapi kalau misalnya uh, di, sudah dipastikan bahwa ini barang orang yang hilang ya uh, barang hilang dari orang dari pemilik tersebut maka ini masuk ke dalam hukum lokto gitu. Dan kondisinya hukumnya adalah boleh. Kalau dalam majhul Malik ya, kalau dalam majhul Malik itu tidak boleh diambil karena kalau diambil jadi jadi jaminan gitu. Itu tidak boleh diambil. Ini yani tidak boleh haram hukumnya. Tapi kalau diambil jadi jaminan dia. Dia harus menjamin kecuali kalau untuk menjaga suatu saat kalau misalnya ada pemiliknya berarti dia tinggal dikembalikan saja dan tidak menjamin itu hukum maju malik tetapi hukum lukotoh tidak ketika ini ada barang ini ya itu bisa diambilnya walaupun kondisinya adalah karohah atau makruh hukumnya gitu nah ada dua kondisi di sini ya dalam masalah hukum lukotoh ini ada barang yang hilang itu di tempat haram ya dan ada barang yang hilang tersebut di tempat selain daripada haram. Gitu, selain daripada haram, artinya haram di sini adalah e, haram mekah. Di sini, jadi e, haram mekah. Kalau misalnya selain daripada haram mekah, hukumnya bagaimana? Atau di, di dalam haram mekah ditemukan hukumnya bagaimana? Ini berbeda hukumnya, gitu, berbeda. Hukum yang pertama dengan hukum yang kedua insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahasnya Wa bila taufiq wal hidayah wa a'inaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma tafadhal ala mashayikhina bil waqari sakinah Wa ala shababi bil inabati wa tauba. وعلى النساء بالحياء والعفه وعلى الاغنياء بالتواضع والسعه وعلى الفقراء بالصبر والقناعه برحمتك يا ارحم الراحمين